Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Holiday. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rizki yang halal dan barokah. Salam liburan dari Gili Trawangan Lombok, salah satu pulau yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal, teman-teman. Untuk teman-teman yang belum bisa ke sini, semoga teman-teman bisa segera berkunjung ke Gili Trawangan. Untuk teman-teman yang pernah ke sini, semoga juga bisa secepatnya bisa berliburan kembali ke Gili Trawangan. Karena Gili Trawangan tetap indah. Bawah lautnya pemandangannya sangat bagus, seperti terumbu karangnya juga masih bagus, banyak juga kura-kura, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau lihat bule-bule, di Gili Trawangan adalah tempatnya. Oke teman-teman, di hari ini tanggal 9 bulan April tahun 2023, tadi siang di Gili Trawangan mulai mendung-mendung, teman-teman, dan di sore hari sekitar jam 4 sore di Gili Trawangan ada sedikit hujan. Walaupun cuacanya saat ini sudah membaik, ada beberapa tempat, beberapa restoran yang di pinggir pantai masih tutup, teman-teman. Jadi ada sebagian restoran yang sudah mulai prepare di pantai. Ada juga sebagian restoran yang biasanya menaruh bingbed di pinggir pantai, mereka masih menutupnya, teman-teman. Dan untuk malam ini partinya di Tequila Sunrise Bar. Jadi kalau teman-teman yang mau berkunjung ke Tequila Sunrise Bar, teman-teman bisa langsung menuju Tequila Sunrise Bar nanti malam, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang liburan di Gili Trawangan hari Selasa atau malam Rabu, partinya di Tequila Sunrise Bar. Alhamdulillah masih nampak ramai di Gili Trawangan, dan teman-teman bisa lihat sendiri langit yang ada di Gili Trawangan masih sedikit mendung. Itu alasan tidak semua restoran sudah mulai buka di sore hari ini, teman-teman. Ada ya beberapa masih ragu untuk buka. Ada juga beberapa yang masa bodoh, teman-teman. Di sini di areal dekat dengan Blue Marlin, tepatnya di areal Pesona Resort Gili Trawangan, di sini juga nampak ramai, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, jalannya masih ada sedikit basah, ada juga sedikit-sedikit, ya bisa dibilang sedikit genangan air, teman-teman. Alhamdulillah minggu ini Gili Trawangan masih sangat ramai, masih sangat banyak wisatawan-wisatawan yang berlibur di Gili Trawangan. Untuk fastboot juga, sekedar informasi untuk teman-teman yang mungkin ada rencana berlibur ke Gili Trawangan dalam waktu 2 hari, 2 atau minggu depan, teman-teman. Lebih baik teman-teman booking fastboot 2, 3 atau 4 hari sebelumnya, teman-teman. Karena untuk saat ini banyak sekali fastboot yang sudah penuh dari tanggal besok sampai 4-5 hari ke depan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman kebetulan mau berlibur ke Gili Trawangan dan datang dari Bali, Nusa Penida maupun Nusa Lembongan, alangkah baiknya teman-teman booking atau pesan fastboot itu lebih awal, teman-teman. Karena rata-rata fastboot yang datang dari Bali maupun yang dari Gili Trawangan menuju Bali sangat penuh. Seperti Golden Queen, mereka juga penuh sampai 4-5 hari ke depan. Semayawan juga sama, Blue Water pun juga sama, teman-teman. Jadi alangkah bagusnya teman-teman booking 3-4 hari ke sebelumnya, teman-teman. Jadi fastboot atau transport teman-teman aman terkendali. Oke teman-teman, di sini juga di
Areal di antara dermaga dan pelabuhan publik Gili Trawangan nampak ramai. Banyak wisatawan di sini, teman-teman. Di depan sini ada andong, alat transportasi di Gili Trawangan. Sekedar informasi untuk andong di Gili Trawangan, mereka mengganti kudanya dalam satu hari itu kadang 3-4 kali, teman-teman. Jadi di Gili Trawangan mereka memperlakukan kuda itu sangat baik. Jadi tidak satu kuda aja yang kerja dari pagi sampai malam, teman-teman. Jadi mereka itu mengganti kudanya kadang 3-4 kali dalam sehari. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Kuda-kuda yang ada di Gili Trawangan diperlakukan dengan sangat baik. Dan untuk andong ini, teman-teman, harganya juga rata-rata di sekitaran harga Rp100.000. Ada beberapa hotel yang harganya di bawah itu, dan kalau teman-teman lebih dari 2 orang biasanya akan dikenakan 25-50.000 ekstra, teman-teman. Dan ini dia di areal public boat, pelabuhan public boat, teman-teman. Walaupun jam 5 masih nampak beberapa orang yang masih menunggu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman kebetulan sedikit terlambat, teman-teman tidak usah khawatir. Walaupun tiketnya tutup di jam 5 sore, tapi setelah itu masih ada 1 atau 2 boat lagi yang akan menuju Lombok, teman-teman. Jadi kalau teman-teman terlambat sampai di pelabuhan public boat, teman-teman tidak usah khawatir. Karena setidaknya ada 1 atau 2 boat setelah jam 5 sore, teman-teman. Tapi alangkah baiknya sebelum jam 5 teman-teman sudah berada di public boat harbor untuk lebih enaknya, teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang membutuhkan informasi seputar Gili Trawangan, teman-teman bisa menaruh pertanyaan teman-teman di kolom komentar, ataupun teman-teman juga bisa chat melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera di deskripsi video ini. Lagi dan lagi, untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya, karena subscribe teman-teman sangatlah penting untuk perkembangan channel ini ke depannya. Jadi di Gili Trawangan itu, teman-teman, ada beberapa aktivitas yang sangat menarik. Salah satunya snorkeling. Teman-teman bisa menggunakan public trip ataupun menggunakan private. Tapi kalau kebetulan teman-teman berlibur ke Gili Trawangan dan uang yang sedikit terbatas, teman-teman bisa langsung snorkeling di areal pantai sebelah utara Gili Trawangan. Karena juga di sana adalah salah satu tempat terbaik untuk melihat kura-kura dan untuk melihat ikan-ikan juga, teman-teman. Dan teman-teman juga bisa bermain stand up paddle atau bersepeda ria berkeliling di Gili Trawangan. Jadi banyak aktivitas di Gili Trawangan, dan yang salah satu juga yang sangat terkenal yaitu olahraga malamnya yang mulai dari sekitaran jam 10 malam sampai jam 3 atau jam 4 dini hari, teman-teman. Jadi untuk penikmat olahraga malam di Gili Trawangan itu hampir setiap hari. Dan saat ini kita akan masuk sedikit untuk melihat di baris kedua atau jalan kedua Gili Trawangan. Di samping kanan saya ini ada Masjid Agung Gili Trawangan. Di Gili Trawangan itu sangat gampang akses untuk teman-teman yang mau beribadah. Di Gili Trawangan itu untuk masjid kita mempunyai 2 masjid. Dan juga ada juga di Gili Trawangan itu sekitar 4 musala. Jadi untuk wisatawan muslim yang mau beribadah, aksesnya juga sangat gampang. Tidak seperti Bali, karena di Bali mayoritasnya Hindu. Jadi untuk menemukan masjid mungkin sedikit lebih susah. Dan kalau di Lombok atau di Gili, teman-teman, mayoritas masyarakatnya muslim, jadi sangat gampang untuk menemukan masjid. Ini dia suasana di jalan kedua Gili Trawangan. Ini nama jalannya itu Jalan Ikan Hiu Gili Trawangan. Di areal ini juga, teman-teman, banyak restoran-restoran atau lokal-lokal food. Jadi kalau teman-teman mau mencari restoran-restoran kecil
ada di banyak sekali di jalan kedua ini, di jalan Ikan Hiu, ada Wajan, ada juga beberapa restoran kecil sampai ujung jalan ini, teman-teman. Dan kalau teman-teman yang suka makanan Jepang, di ujung jalan ini juga ada tempat atau restoran untuk masakan Jepang, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menonton video-video yang ada di channel Tony Holiday ini. Sekian dulu dari saya. Salam liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.